tinggal dibandingin ini 1.500 kira-kira hampir 20.000 lah. Halo. Ya aku udah beli snack. Halo teman-teman. Saljunya lebat banget. Sekarang di sini tuh lihat, udah mulai mencair. Itu tuh nggak tinggal yang tumpukan-tumpukan aja. Oh ya, dan ini tuh hari libur, hari Sabtu. Terus aku pengen jajan gitu dan gimana ya? Warung di sini. Di sini tuh kayak ada Indomaretnya Korea gitu. Kita akan lihat gimana sih di dalamnya. Alhamdulillahnya sih pabrikku tuh deket banget sama warung, sama minimarket gitu. Nih di sini kan ada pom bensin. Di pom bensin juga ada sih, namanya Siu. Tapi ini aku mau ke, lihat ya. Ini persis banget kayak Indomaret. Waktu aku pertama kesini aja tuh, aku kira tuh ini lah kayak Indomaret. Gitu deh. Nah, kita lihat gimana sih Indomaretnya Korea. Oke, ikutin aku ya. Jangan lupa pakai masker. Tapi kalau di sini kalau mau beli minuman keras itu harus yang udah punya KTP, udah umurnya udah dewasa baru bisa beli. Ada es krim. Tuh, banyak diskon. Ini mini, guys. Ini ramyeon-ramyeon sini. Ya, hampir sama lah kayak minimarket-minimarket di Indonesia gitu tuh. Ini mie pedas. Mie pedas banget. Tapi kalau beli mie di sini harus lihat komposisinya, lihat yang nggak ada baginya. Harganya segini, guys. Nih, ini ada di Indonesia kan kalau kayak gini buldak-buldak. Nih, buldak kalau di sini 1.500. Kalau di Indomaret berapa tuh? Tinggal dibandingin ini 1.500 kira-kira hampir 20.000 lah. Seperti itu. Ini tuh kayak ojimo kering gitu. Ojinya itu kayak apa? Cumi-cumi. Mie ikan kering. Orang sini tuh banyak makanin gitu sama soju-soju gitulah. Ini snack-snack di sini. Aku mau beli snack. Snack. Ini kayak kerupuk udang gitu, ini madu, ini tuh kayak potato gitu, 1.500-an. Banyak kan rata-rata sih di sini 1.500-an sih. Aku mau beli apa? Aku suka ini. Itu
nih. Ini tuh rasa ayam nyam-nyamnya juga ini, jadi ada dua rasa gitu. Terus tuh ini bagian snacknya. Dan di sini tuh minuman. Di sini juga ada juga tuh makanan yang bisa diangetin gitu. Kalau di sini bisa makan terus diangetin gitu. Ini ada es krim. Ada makanan kaleng juga. Oh, ternyata di sini ada beras juga. Tuh. Ada micin. Ini kopi-kopi gitu. Susu. Susu. Coklat. Aku pengen susu coklat nih, Doraemon. 1000. Tuh, ini ada kimchi. Ini kimchi beli 2 gratis 1, guys. Ini enak nih kimchi ini. Kimchi broken bag. Ada burger juga. Tuh, di sini ada makanan-makanannya. Ada roti juga nih. Lengkap di sini tuh, Kak, soalnya banyak kayak mobil-mobil berhenti makan di sini tuh, ini kayak gini bisa diangetin di sini ya, bisa dimakan. Kita lihat apakah ada makanan nih. Ini yang manis-manis, biskuit-biskuit gitu. Tuh. Oh, nih potato. Pringles di sini 3.500, guys. Tuh ada Oreo. Oreo di sini beli 2 gratis 1, 1.700. Oh, tadinya ada itu tapi enggak ada. Sekarang enggak ada makanan. Sini permen. Oh. Beli biskuit. Ini biskuit sayur gitu. Nih ada chips Ahoy. Ada di Indonesia kan? Oke, enak banget ya, good time gitu. Chips Ahoy. Tuh, di sini. Ini udah pepero. 2 gratis 1. Oh, ini enak banget, guys. Ini 2 gratis 1. Gratis 1 aja. Tuh, di sana itu yang buat ngangetin. Ada microwave-nya. Bisa makan di situ juga, guys. Ini es krim. Udah, kayaknya aku mau belanja ini aja. Tong tuh cusnya. 1820원이요. Nih. Samida. Halo. Ya, aku udah beli snack. Itulah, guys, mie warungnya nih. Nih, itu ada microwave sini. Jadi biasanya tuh orang Korea kalau makan apa tuh bisa diangetin langsung di situ di microwave-nya.